بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat menekuni sekali lagi majlis pemantapan akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Topik pagi ini sangat penting, yaitu perbandingan akidah Ahlus Sunnah dan Syiah. Lebih-lebih lagi, sudah menjadi realiti dalam pemerintahan era baru ini, Syiah sudah semakin berani ingin menyebarkan ajarannya berbanding era pemerintahan lama. Mereka tidak segan-segan lagi, bukan saja menyebarkan, malah telah duduk tempat-tempat penting. Oleh sebab itu, rakyat Malaysia perlu celik siapa Syiah sebenarnya. Kita, mazhab rasmi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kecil bezanya dengan Syiah. Siapa yang berpendapat demikian menunjukkan dia orang yang jahil. Mari kita kupas berdasarkan kitab rujukan Syiah sendiri. Untuk itu, Ustaz ambil satu ayat Quran dari surat Al-Maidah ayat 67 untuk jadi rujukan. Tolong ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هاي رسول sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Mungkin para jemaah tertanya-tanya, apa kaitannya ayat ini dengan topik? Nanti akan terjawab, insyaAllah. Tafsiran ayat. Sebagaimana kita sama-sama maklum, terjemahan ada dua jenis. Pertama, terjemah harfiah. Kita dah sebut dah. Nah, berikutnya terjemah maknawiah yang dalam bahasa lain dipanggil dengan tafsir. Di antara kesimpulan yang dapat diambil daripada ayat di atas, mohon perhatian ya para jamaah. Kita mulai jam 10, sedangkan kita ada dua subjek. Ustaz akan cakap agak cepat sedikit. Boleh? Jangan ngantuk.
Paling lambat setiap subjek 1 jam saja atau 45 ke 50 minit. Boleh, Pak? Okey. Tapi insya-Allah untuk kepahaman bukan penting panjang pun. Yang penting jelas, clear dan fokus. Betul tak? Okey. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas, pertama, wajib ke atas Rasul menyampaikan kepada semua umatnya apa saja yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Wajib. Rasul menyampaikan. Semua kita tahu, salah satu dari 4 sifat wajib bagi Rasul kan tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan. Yang kedua, ayat ini menolak pandangan yang mengatakan bahwa Rasul boleh menyembunyikan sebahagian wahyu dari sebahagian manusia atau dari kebanyakan manusia. Salah sangat. Oleh sebab itu, bila ada fahaman tarikat mendakwa, oh, wirid ini, doa ini, zikir ini, khas Nabi ajar pada Sayyidina Ali saja. Dan guru aku, dia ada keturunan dengan Sayyidina Ali. Jalur ini saja yang tahu zikir ini. Orang lain tak tahu. Pembohongan besar itu. Kalau ada pun Nabi bersembunyi atau berahsia kepada seseorang, itu hanya bab siapa dari kalangan sahabat yang munafik. Pernah dengar? Kan seorang sahabat yang bernama, siapa namanya? Huzaifah bin Yaman. Kan begitu? Yang dipanggil dengan sahibus sir, pemegang rahasia top secret Rasul, dia saja yang pegang. Jangan tanya mengapa dia tidak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pilihan Rasul. Dia saja yang diberitahu oleh Rasul siapa dari kalangan sahabat yang munafik. Dia ada kaitan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah, jangan, hai Muhammad, engkau salat jenazah orang munafik. Nabi beritahu, si fulan, si fulan, si fulan munafik. Rupanya Umar ibn Khattab tahu rahasia itu. Maknanya ada orang munafik. Umar bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, ya Huzaifah, hal ana minal munafiqin? Apakah aku termasuk dalam senarai orang-orang munafik? Umar takut kalau dia termasuk. Huzaifah hanya jawab, la, lasta minhum. Tuhan tidak termasuk salah satu daripadanya. Tapi tolong ya, lain kali jangan tanya lagi. Bayangkan kalau orang munafik itu diketahui oleh Umar, besar tak kemungkinan dipancung kepala mereka. Umar. Dan kata Nabi, bila itu terjadi, yang nama buruk itu Rasulullah, bukan Umar. Kalau ada pun Nabi berahsia, hanya bab itu saja. Yang ketiga, yang benar dan tidak boleh diragukan lagi ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun menyampaikan semua yang diturunkannya kepadanya, yang diturunkan kepadanya dan menjelaskannya tanpa mengkhaskan untuk orang-orang tertentu saja. Malah bagi pandangan ustaz, bila ada wirid, bila ada doa, tak perlu minta ijazah dari guru. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu ada baca buku wirid Rasulullah pagi petang. Lengkap di bawahnya footnote. Ini riwayat sekian, sekian, sekian dan derajat hadisnya sekian. Amalkan saja, tak perlu minta pada ustaz ijazah atau izin. Betul tak? Tak perlu. Kan setengah-setengah orang, oh mesti minta ijazah dari guru baru sah amalan. Tak ada. Tak ada macam itu. Tapi betul tak itu berlaku dalam masyarakat? Diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Syekh, Al-Hakim, Abu Naim, dan Al-Baihaqi daripada sebahagian sahabat bahawa sebelum turun ayat ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikawal rapi ketika di Mekah, termasuk Al-Abbas dan orang-orang yang dikirim oleh pakciknya Abu Talib.
Tetapi setelah turun ayat ini, baginda tidak berhajat lagi kepada kawalan karena baginda telah mendapat jaminan dari gangguan manusia. Pada penghujung ayat itu, kami akan memelihara kamu, wahai Muhammad. Di Mekah, pada awalnya Nabi dikawal sebab Nabi akan dibunuh. Tapi setelah turun ayat tadi, Nabi tidak perlu lagi dikawal. Untuk pengetahuan semua, dalam ilmu akidah, betul tak semua Nabi dan Rasul adalah maksum? Betul tak? Maksum dengan makna apa? Terpelihara daripada dosa. Setuju tak kalau Ustaz katakan semua Nabi dapat sifat itu? Cuma untuk pengetahuan semua, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua maksum. Pertama, maksum dari terpelihara dari melakukan dosa. Dan yang kedua, yang tak ada pada rasul-rasul yang lain. Maksum, beliau terpelihara daripada dibunuh. Nabi Muhammad tidak boleh mati sebelum Islam sempurna. Sedangkan nabi-nabi lain ada tak yang dibunuh? Dua beranak antara lain Zakaria dan Yahya. Betul tak? Maknanya mereka tidak ada maksum yang kedua itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa ada perlu kepada maksum yang kedua? Sebab bila Nabi Muhammad meninggal dunia sebelum Islam sempurna diturunkan oleh Allah, betul tak? Tidak ada nabi lagi yang akan menyempurnakannya. Oleh sebab itu, kita perlu tak kepada Rasul Melayu? Perlu tak? No. Yang kelima, ayat di atas juga melarang kita umat Islam menyembunyikan kebenaran atau bersifat berpura-pura atau membuat tipu muslihat. Sebagaimana keyakinan At-Taqiyah orang Syiah. Ini dia. Di antara ciri-ciri khas Syiah adalah taqiyah. Apa makna taqiyah? Berpura-pura. Berbohong. Jangan heran kalau Ustaz katakan bahawa di dalam kitab Syiah sendiri menyebut 9/10 ajaran Syiah adalah taqiyah. Apa makna taqiyah? Berpura-pura, berbohong, hipokrit, itu makna taqiyah. Tak sama ya taqiyah dengan taqwa. Apa makna taqwa? Buat suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah. Betul tak berpura-pura atau taqiyah adalah salah satu ciri orang-orang munafik? Betul tak? Sedangkan ajaran Syiah, 9/10. Kalau 9/10, boleh tak dikatakan 90% ajaran Syiah adalah bohong belaka? Coba dengar komen Imam Khomeini. Kalaulah Syiah tidak mengamalkan taqiyah, sudah lama Syiah terkubur dari permukaan bumi. Oleh sebab itu, bila ada dalam masyarakat orang-orang yang mengatakan, alah, beza kita ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah sikit saja, kecil saja. Itu termasuk di antara taqiyah. Okey. Syiah dan at-taqiyah. Ini dia. At-taqiyah maknanya berbohong, tipu muslihat, berpura-pura, talam dua muka. Sifat at-taqiyah ini menjadi satu kemestian ke atas penganut ajaran Syiah. Di bawah ini kita bawakan beberapa riwayat tentang at-taqiyah dan fadilatnya. Rupanya berbohong ini ada kelebihannya, ada fadilatnya yang diambil dari kitab Syiah sendiri. Kitab utama Syiah, bukan kitab Ahlus Sunnah. Pertama, telah berkata Abu Ja'far alaihi salam. Ini salah seorang ulama Syiah. At-taqiyah adalah sebahagian dari agamaku dan agama nenek moyangku, dan tidak ada iman orang yang tidak bertaqiyah. Setuju tak kalau Ustaz katakan bahawa menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berpura-pura atau taqiyah
Semakin mantapkah iman atau boleh rosak iman seseorang? Rosak. Mereka kata, tidak ada iman kalau tidak ada taqiyah. Beza tak? Beza kecil ke besar? Allahu Akbar. Diambil dari kitabnya Usulul Kafi. Untuk pengetahuan semua, Usulul Kafi bagi orang Syiah, kedudukannya sama dengan Sahih Bukhari. Usulul Kafi, kitab hadis bagi Syiah yang dikarang oleh Ya'qub Al-Kulaini selama 25 tahun, adalah kitab utama rujukan hadis bagi orang-orang Syiah. Yang kedua, bukti. 90% dari agama adalah taqiyah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Dan taqiyah mencakupi segenap hal, sejak dari arak sampai kepada menyapu sepatu. Al-Kafi minal usul. Nah, ini komen Khomeini. Khomeini berkata dalam bukunya, memelihara Islam dan mazhab Syiah, itu nama bukunya, memelihara Islam dan mazhab Syiah, buku karangan siapa? Khomeini. Apa kata Khomeini dalam kitab tersebut? Kalau Syiah tidak bernaung di bawah naungan taqiyah, pasti mazhab Syiah telah lenyap. Yang Ustaz gunakan tadi, lama dah terkubur dari permukaan bumi. Dengan makna apa? Orang terima ke atau orang tolak? Orang reject. Kalau tidak ada taqiyah. Itu buku Khomeini, namanya Turjumatul Qarr. Muka surat sekian. Nah, coba lihat pula sebagai perbandingan, apa hukum menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah taqiyah itu? Akidah taqiyah sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara sebabnya ialah, pertama, jika kita mempelajari Al-Quran dengan seksama, maknanya dengan teliti, dengan tadabbur, ternyata bahwa orang yang melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan hatinya adalah di antara tanda orang-orang munafik. Ustaz tidak sebut secara detail, tapi tolong rujuk di rumah masing-masing Al-Baqarah atau surah 2 ayat 14 dan 15. Begitu juga Al-Baqarah 75-77, Ali Imran atau surah 3 ayat 119, An-Nisa ayat atau surah 4 ayat 145. Begitu juga larangan tersebut terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa taqiyah adalah salah satu tanda orang-orang munafik. Tolong ikuti. Ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik adalah tiga. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, bila diberi amanah suka khianat. Hadis sahih. Yang kedua, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu taqiyah? Dan kalaupun ada kebolehan berbohong sebagai taktik hanya untuk menghadapi orang-orang kafir dan dalam keadaan terpaksa, sebagai mana yang diungkapkan dalam surah Ali Imran ayat 28. Lihat Minhajus Sunnah Imam Ibnu Taimiyah. Kalau boleh berbohong pun adalah berbohong karena muslihat. Karena darurat. Darurat dalam Islam menyangkut nyawa, akal, kehormatan, harta, apa lagi? Akidah. Akal. Nyawa, akal, lagi harta, kehormatan, marwah. Bila satu orang letakkan pistol di kepala, aku tembak kamu bila kamu tidak kata Tuhan itu tiga. Lalu untuk menyelamatkan nyawa tidak ditembak sampai mati, lalu mulut menyebut
Oh, Tuhan memang tiga, tapi dalam hati tetap mengatakan Tuhan itu Esa. Boleh tak? Boleh, itu namanya darurat. Tolong ikuti kaedah. Tolong ikuti kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Kalau tidak salah, Ustaz dah bahas minggu lalu. Begitu ditanya tentang wanita melacurkan diri karena darurat. Boleh atau tidak? Ustaz hanya jawab, lihat keadaan. Bila hanya tidak menyara anak, lalu melacurkan diri, padahal masih banyak lagi peluang untuk mencari income dari sumber-sumber lain, seperti buat kuih, jual ini, menggosok di rumah orang, minta upah, mencuci pakaian orang lain atau menyapu, boleh sebagai maid yang sifatnya temporary. Boleh tak? Haram melacurkan diri. Tapi andai kata, aku akan bunuh kamu bila kamu tidak serahkan kehormatanmu padaku. Dengan berat hati karena tak mau mati, menyerahkan diri. Hukumnya tak sama. Itu yang Ustaz maksudkan, lihat keadaan. Betul tak? Ustaz tahu, lebih kurang belasan tahun yang lalu, seorang menteri, betul tak, dihujani, mengapa berfatwa macam itu? Kita tak boleh katakan, tak boleh langsung, tak boleh. Ada ketikanya dibolehkan. Lihat keadaan, lihat situasi, lihat kondisi. Okey, yang kedua, yang ketiga, atas dasar akidah taqiyah yang dianuti oleh Syiah, inilah maka sulit terlaksana usaha untuk mendekatkan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Keikhlasan Ahlus Sunnah hanya akan sia-sia apabila berhadapan dengan golongan yang penuh dengan tipu muslihat. Dan usaha tersebut juga selalu mengalami jalan buntu karena sumber pengambilan hukum masing-masing berbeza. Pandangan mereka tentang Al-Quran dan Al-Hadis tidak serupa dengan pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, usaha takrib. Tolong ikuti takrib. Apa makna takrib? Qarib, takrib, qurbah, korban, kerabat, sama akar katanya, iaitu mendekatkan diri. Ada tak istilah bertaqarrub kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah. Oh, itu my uncle. Itu kerabat saya. Boleh tak? Kerabat maknanya orang dekat. Oleh sebab itu, takrib maknanya usaha mendekatkan antara Ahli Sunnah dengan Syiah. Pernah tak dilakukan oleh Universiti Al-Azhar Mesir? Pernah tak? Pernah. Berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Gagal. Apa sebab? Karena referensi, rujukan masing-masing Ahli Sunnah lain dan Syiah lain. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab hadis, betul tak Bukhari Muslim yang paling utama? Syiah tak? Tidak iktiraf. Yang mereka iktiraf kitab apa tadi? Usulul Kafi. Quran. Betul tak menurut Ahli Sunnah wal Jamaah sampai hari ini, Quran adalah original? Betul tak? Berdasarkan ayat 9 surat Al-Hujur, sesungguhnya kamilah menurunkan Quran dan kamilah akan menyelamatkannya dari pemalsuan. Hujurat ayat 9. Kita yakin tak sampai hari ini Quran adalah ori? Syiah tidak. Quran yang original jumlahnya 17,000 ayat. Dia belum turun, melainkan nanti menjelang kiamat dibawa oleh Imam Mahdi. Macam mana tidak tercapai pendekatan bila rujukannya berbeza? Betul tak? Apalagi mereka penuh dengan taqiyah dan penipuan. Tak akan berhasil. Okey, sekarang kita berpindah kepada Khadir Khum. Ustaz, setelah kita tahu perbezaan taqiyah yang maknanya berbohong, menipu, hipokrit antara Ahli Sunnah dengan Syiah, Ahli Sunnah sangat benci dengan taqiyah, Syiah pula tak selamat agamamu kalau tidak taqiyah. Perbezaannya kecil ke besar?
macam siang dan malam. Okey, nah sekarang apa kaitannya hadir khum? Okey, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, hadir khum adalah satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Nama satu pekan di antara Madinah dengan Mekah. Iaitu kononnya Nabi pernah berpidato berkhutbah di Khadir Khum. Ini ceritanya. At-Tab Tabai, seorang tokoh Syiah Ja'fariyah atau Imamiyah abad yang ke-20 ini mengatakan bahwa alasan yang mendukung pengangkatan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah pertama ialah peristiwa bersejarah di Khadir Khum. Jika kita baca kitab Syiah tentang hal ini, maka dapatlah disimpulkan begini. Ini kesimpulannya. Pertama, Khadir Khum adalah nama satu tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pidatonya, yaitu dalam perjalanan pulang dari Haji Wada ke Madinah pada 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dan yang menghadiri khutbah itu lebih 100,000 orang sahabat. 100,000 orang sahabat. Ramai tak? Ramai. Semua dengar khutbah Rasul. Syiah mendakwa di tempat itulah ayat yang kita bacakan di atas tadi itu diturunkan oleh Allah. Tolong ikuti sekali lagi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kononnya inilah ayat yang terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tak dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beza? Nanti kita akan dapat tahu. Yang ketiga, berdasarkan ayat inilah akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal-hal berikut. Nah, apa dia konten utama pidato Rasulullah di Khadir Khum? A, bahwa baginda mewariskan kepada kaum muslimin dua hal. Dua hal yang diwarisi oleh Rasul yang dipanggil dengan, tolong ulang, as-saqalain. As-saqalain menurut bahasa, dua benda yang sangat berat. Dua benda yang sangat utama. Saqalain diambil dari kata dua, dari perkataan saqil. Saqil maknanya berat. Saqalain, dua benda yang berat. Apa dia dua benda yang berat? Dua benda yang utama yang ditinggalkan oleh Rasul, yang dipesankan oleh Rasul. Pertama, Kitabullah. Yang kedua, Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi. Di antara Al-Quran dan antara Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan putus hingga ke hari kiamat. Nampak tak ada perbezaan apa yang Ahli Sunnah jadi pegangan? Aku tinggalkan dua pedoman untukmu. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Ahlul Bait atau Al-Quran dan Al-Hadis? Lihat, nampak ada berbeza tak? Okey. B, yang kedua, konten utama pidato Rasul. Ketika itu Nabi mengangkat tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib sambil bersabda. Apa kata Nabi? Siapa yang pernah berwalikan kepadaku, berwali maknanya apa? Menjadikan aku sebagai pemimpin, kasih sayang kepadaku, maka seterusnya setelah aku wafat, maka Ali lah walinya atau pemimpinnya. Itu kononnya Nabi ucap dalam pidatonya di Khadir Khum. Selanjutnya ucapan Nabi, Ya Allah, kasihanilah orang yang mengasihinya. Siapanya? Kasihilah orang yang mengasihinya, orang yang diangkat tangannya tadi. Siapa dia? Dan musuhilah orang yang memusuhinya. Ya Allah, jadikanlah yang hak bersama dia. Siapa dia? Dan dimanapun dia berada.
Ini kononnya semua ucapan si Rasulullah di Khadir Khum. Nah, sekarang kita ingin banding. Apa pandangan Ahlus Sunnah terhadap ucapan atau pidato Khadir Khum itu? Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dan Ustaz ada kitab ini, apa kata beliau tentang khutbah Khadir Khum? Khutbah Khadir Khum sebagaimana dakwaan Syiah itu hanya bohong belaka. Ingat kata-kata bohong belaka. Kita bukan tak dengar cakap Ibnu Taimiyah. Coba tengok alasan-alasan Ibnu Taimiyah untuk mengatakan yang itu bohong. Dan sengaja diada-adakan. Ini boleh lihat Minhajus Sunnah jilid 4 muka surat 84-87. Di antara bukti kebohongan mereka ialah, pertama, jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri pidato Khadir Khum lebih berapa tadi? 100,000 orang. Ini berarti semua sahabat yang berjumlah 100,000 orang itu telah khianat dengan wasiat terakhir Rasulullah. Boleh diterima akal tak? Logik tak? Rasional tak? 100,000 orang tentu saja termasuk Abu Bakar, Umar dan Osman. Betul tak? Semuanya berbohong. Mengapa mereka tidak angkat suara ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah? Mengapa mereka tidak kritik ketika Umar setelah khalifah Abu Bakar meninggal? Mengapa Osman sampai 3 khalifah berlalu, Ali diam saja? Yang 100,000 orang itu mengapa sepakat untuk diam saja? Ini alasan daripada Imam Ibnu Taimiyah mendakwa bahawa ucapan Rasulullah di Khadir Khum itu adalah semuanya rekayasa. Faham makna rekayasa? Direka-reka, ya. Bahasa kita rekaan. Bahasa seberang rekayasa. Hanya rekaan sahaja. Rasulullah dan mungkir janji karena tidak mengangkat Ali sebagai khalifah pertama atau paling kurang menentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah memang demikian sifat sahabat yang telah pun mendapat reda daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat, para sahabat khasnya Muhajirin dan Ansar, setuju tak kalau Ustaz katakan mereka adalah orang yang telah diredai oleh Allah? Setuju tak? Ini dia. At-Taubah ayat 100. Tolong ikuti. Ustaz sebut di sini. Lihat At-Taubah atau surah 9 ayat 100. Tolong ikuti. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. Sampai akhir ayat. Ayat berapa tadi? 100 surah. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Orang-orang dahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda pada mereka dan mereka pun reda kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal abadi di dalamnya dan yang demikianlah kemenangan yang besar, yang agung.
Hadirin dan hadirat, di dalam ayat tersebut Allah sebut ada berapa golongan yang confirm mendapat redha Allah. Tiga. Pertama, muhajirin. Yang kedua, ansar. Kita termasuk tak muhajirin? Masuk tak? Dulu Ustaz ada sebut al-muhajirin, bila ada alif lam, dia sama dengan English dengan makna the, definitif. Khas untuk orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Betul tak? Termasuk tak yang hijrah dari Batam ke KL? Tak masuk. Tak masuk. Ini khas. Yang hijrah dari Singapura ke KL, tak masuk. Yang hijrah dari Kota Baru ke, tak masuk. Al-Muhajirin, the Muhajirin. Semua kita tahu, beza tak? The mosque dengan a mosque. Beza tak? Beza. Kalau a mosque, masjidun. Kalau the mosque, al-masjidu. English, Arab lebih dekat berbanding Arab Melayu. Namun kita boleh tak mendapat reda Allah? Jadi golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga? Muhajirin dan Ansar. Betul tak Muhajirin dan Ansar adalah sahabat Nabi? Oleh sebab itu, kita setuju tak pegangan agama kita mesti ikut salafus salih? Betul tak? Termasuk tak sahabat adalah salafus salih? Lihat betapa pembohongnya Syiah. Kononnya 100,000 orang tu satu pun tidak ada yang mengkritik terhadap pengangkatan. Tidak ada. Maknanya mereka semuanya bohong. Padahal mereka, boleh tak kita katakan terutama Muhajirin dan Ansar orang yang confirm mendapat reda Allah? Lebih-lebih lagi, empat pertama dari 10 yang dijamin masuk syurga. Betul tak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Betul tak? Mereka adalah ranking tertinggi dari 10 orang yang garanti masuk syurga. Atas dasar itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, ucapan Nabi mengangkat tangan Ali di Khadir Khum, benar atau bohong? Bohong. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abu Talib telah dituduh mengamalkan taqiyah. Kononnya Ali telah berpura-pura menyembunyikan wasiat Rasulullah ketika itu demi menjaga perpaduan umat Islam. Apakah akal yang waras boleh menerima hakikat ini berlaku ke atas orang-orang yang alim dan gagah perkasa yang tidak pernah gentar demi menegakkan kebenaran seperti Sayyidina Ali? Jawabnya tak masuk akal. Ali diam. Yang ketiga, khutbah Khadir Khum menurut Syiah berlaku pada 18 Zulhijjah, pada tahun Nabi melakukan haji wada. Padahal 9 Zulhijjah di Arafah. Betul tak wukuf di Arafah 9 Zulhijjah? Telah turun ayat yang terakhir. Tolong ikuti ayat 3 dari surat Al-Maidah. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Betul tak menurut ahli sunnah wal jamaah inilah ayat yang terakhir? Ini bermakna setelah ayat itu tidak ada turun lagi. Betul tak 18 Zulhijjah, betul tak bermakna 9 hari setelah Arafah? Bohong lagi. Mengapa setelah itu turun lagi ayat yang menyuruh Rasul menyampaikan risalah? Padahal ketika haji wada, ribuan para sahabat telah memberikan kesaksian mereka bahwa Rasul telah pun menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Menurut ahli sunnah ayat di atas yang kita baca tadi diturunkan jauh sebelum haji wada, yaitu sebelum pembebasan Mekah dan sebelum perang Khaybar. Yang keempat, alasan Ibnu Taimiyah, Nabi tidak pernah berwasiat agar umat Islam berpegang teguh kepada keluarganya Ahlul Bait, atau Ahlul Bait adalah sumber hidayah. Nabi tak pernah berbuat begitu. Kalaupun yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait sebagai kesinambungan kepimpinan keluarga Nabi, mengapa mesti dibatasi pada keturunan Ali saja?
padahal juga termasuk keluarga Nabi, Aqil dari keluarganya, Aqil dan keluarganya, Abbas dan keluarganya, Ja'far dan keluarganya, Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasul, termasuk tak keluarga Nabi? Sedangkan istri-istri Rasul adalah banyak. Demikianlah dua perbezaan utama yang selalu dipergunakan oleh Syiah untuk menundukkan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguh banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terperangkap dengan tipu muslihat tersebut. Semoga pelajaran ini dapat memberikan sedikit gambaran yang sebenarnya dan dapat dijadikan senjata ketika berhadapan dengan mereka. Dengan mereka siapa? Dengan Syiah. Walau bagaimanapun dimaklumkan bahawa pandangan di atas adalah pandangan mazhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah. Iaitu Syiah Imam 12. Atau juga disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Syiah Imamiyah. Syiah yang mempercayai 12 imam keturunan Sayyidina Ali. Apa makna Isna Asyariyah? Bukan Asyariyah ya. Isna Asyar itu 12. Dia berkait rapat dengan imam-imam Syiah. Berapa orang? 12 orang dari keturunan. Dari keturunan Sayyidina Ali. Dari keturunan Sayyidina Ali. Itu pun terbatas kepada Husain saja. Husain yang mana? Husain yang mati dibunuh, yang kahwin dengan anak Dajir, iaitu Raja Parsi yang bernama Shah Banu. Itu saja. Bukan isteri Husain yang kahwin dengan orang Arab. Nampak tak kecenderungan Syiah kepada Raja Iran? Nanti kita akan baca di dalam penjelasan berikut. Okey. Mazhab inilah yang dominan dan majoriti sekarang ini. Mazhab apa tadi? Syiah apa? Imam 12 boleh, Isna Asyariyah juga boleh dipanggil Syiah Ja'fariyah. Mazhab inilah yang dominan dan majoriti sekarang ini. Ini perlu dinyatakan karena ada kemungkinan mereka mendakwa Syiah ada bermacam-macam. Ada yang ekstrim dan ada pula yang sederhana. Kita tidak menafikan hakikat ini. Memang ada yang sederhana seperti Zaidiyah. Merekalah yang paling hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita ingin tegaskan bahawa yang dominan hari ini ialah Imamiyah atau Ja'fariyah. Golongan Syiah inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, Republik Islam Iran, RII, bukan RI ya, RI Republik Indonesia, yang bahasa Arabnya RII ini, tolong ikuti, Jumhuriyah Al-Iraniyah Al-Islamiyah, Republik Islam Iran, RII. Mereka menamakan Islam tak? Islam tak? Ustaz tak tanya. Apakah agama resmi Iran? Ahlus Sunnah ke Syiah? Syiah. Hadirin dan hadirat, perlu kita ingat selalu bahawa di dunia ini yang paling berkuasa ada dua puak Islam. Itu sebabnya di barat, Ustaz difahamkan, kalau kita tanya, kalau kita ditanya oleh seseorang, are you Muslim? Yes, are you Muslim. Are you Sunni or Syi'i? Syi'i. Sunni atau Syi'i? Dia akan tanya itu. Awak Ahlus Sunnah ke atau Syiah? Senantiasa ditanya begitu. Ustaz difahamkan begitu. Betulkah? Yes. Sebab ini yang paling berkuasa. Betul tak Syiah ada negara sendiri yang hari ini namanya Iran? Itu sebabnya
Ahlu Sunnah tak boleh hidup. Tak boleh hidup Syiah di Iran. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kita perlu tahu ini. Perlu tahu ini. Okey, perbezaan yang lain. Ustaz akan ambil masa 5 minit saja dulu dan minta hadirin dan hadirat, bakinya Ustaz nak kasih homework. Baca di rumah. Boleh? Sebab yang paling utama yang itu tu tadi. Yang itu tu tadi. Perbezaan lain. Selain perbezaan di atas, iaitu Taqiyah dan Khadir Khum, maka di bawah ini akan dinyatakan serba ringkas perbezaan lain Ahlu Sunnah dengan Syiah. Pertama, Al-Quran. Tadi Ustaz dah sebut. Menurut Syiah, jumlah Quran yang sebenarnya adalah 17,000 ayat. Ini bukan kita yang cakap. Coba lihat. Lihat Al-Kahfi min Usulul Kahfi. Jilid 1, muka surat sekian. Jilid 2, muka surat sekian. Jilid 2, muka surat sekian. Ini semua kitab-kitab siapa? Kitab-kitab Syiah. Sedangkan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah pula, jumlah ayat Quran berapa? 6,326. Dan selain itu, kita katakan tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Betul tak? Yes. Al-Hadith. Tadi Ustaz dah sentuh sedikit. Bagi kita, betul tak? Yang top dari kalangan hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan mereka pula tak iktiraf yang itu. Yang mereka iktiraf adalah Usulul Kahfi. Yang dikarang oleh Muhammad Yaqub Al-Kulaini. Ustaz kira, hadirin dan hadirat, kita dah belajarkan buku Akidah 3. Kalau ingin tahu tentang Syiah lebih jelas, ada 12 akidah utama Syiah. Satu di antaranya, kalau boleh Ustaz teruskan saja secara umum, tolong ikuti, Ismatul A'immah. Apa makna Ismatul A'immah? Semua imam-imam 12 itu semuanya maksum. Yang kita sebutkan tadi. Bila maksum terpelihara daripada segala dosa, itu sebabnya fanatiknya mereka kepada imam luar biasa. Tak boleh tentang cakap imam. Karena apa? Mereka maksum. Ahlu Sunnah wal Jamaah, betul tak? Orang yang paling top di kalangan Ahlu Sunnah adalah Abu Bakar dan Umar. Betul tak? Tu pun kita tak kata mereka maksum. Sebab bagi kita yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulan, kalau Ustaz boleh simpulkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih kurang begini. Tolong ikuti. Iza aratta, iza aratta an ta'rifal haq, fanzur ila aina tattajihus saham. Ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Bila engkau ingin lihat kebenaran, bila engkau ingin melihat suatu kebenaran, kau tengok sajalah ke mana anak panah itu ditujukan. Boleh faham? Tolong buat contoh Ustaz. Nah Ustaz, tanya sendiri bagi pihak. Boleh? Bila engkau ingin melihat suatu kebenaran, tengok saja ke mana anak panah itu ditujukan. Betul tak anak panah senantiasa ditujukan kepada Ibnu Taimiyah? Memberi makna apa yang Ibnu Taimiyah cakap itu benar. Betul tak hari ini Arab Saudi senantiasa dijadikan sebagai bahan fitnah dan Wahabilah, inilah, inilah, tak betul lah, tak betul lah, tak betul lah. Itu maksudnya. Tengok saja ke mana anak panah itu ditujukan. Itu semua permainan orang-orang kafir. Bekerjasama dengan Syiah. Arab Saudi ini tak betul, tak betul. Ustaz tak nafikan. Bahawa pemimpin tertinggi di Arab Saudi sekarang ini memang kurang baik. Ustaz tak nafikan. Tapi siapa itu Raja Faisal? Siapa itu Raja Abdullah? Raja Fahad? Betul tak?
dari negara itu timbulnya orang-orang yang memperjuangkan Quran dan Sunnah. Setuju tak? Macam tak setuju aja. Itu sebabnya bila ada orang yang mau bercakap Quran dan Sunnah di mana-mana, biasanya mendapat tindakan. Boleh faham maksud saya? Imam Syafi'i dah cakap ribuan tahun yang lalu. Bila engkau ingin lihat kebenaran, tengok saja ke mana anak panah itu ditujukan. Boleh faham? Kalau orang fitnah ini, kita jangan segera ambil. Kita kena tengok, teliti dulu, yang dia cakap itu ada tak dari Quran dan Sunnah. Betul tak? Kita rehat dulu, Pak. Sebab Ustaz buat persiapan untuk sesi yang kedua pula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.